talent-talent pada hari ini yang akan juga memberikan penampilannya untuk menghibur seluruh tamu undangan pada hari ini. Semoga diberikan kelancaran dalam setiap urusan organisasi. Semoga dengan musyawarah kerja nasional kita bisa menyamakan visi misi wawasan berbangsa, bernegara, bertanah air, wawasan agama dan tridharma guna melaksanakan seluruh program kerja yang disepakati diputuskan demi kaderisasi generasi muda penerus cita-cita tridharma. Pimpinan Ketubatan Tidaknya se-Indonesia dan Ketubatan Tidaknya seluruh Indonesia dengan harapan Mungkinas dan Komos ini dapat berjalan dalam suasana yang harmonis mengutamakan rasa persaudaraan dan persatuan yang disertai semangat dan jiwa Tidaknya. Musyawarah kerja ini penting sekali karena ini bentuk berjalannya organisasi dan juga demokrasi yang dapat diterapkan di dalam sebuah organisasi agar organisasi itu bisa mewakili seluruh aspirasi dari warganya, dari pendukungnya, dari organisasi-organisasi yang ada maupun dari umat yang ada di dalam organisasi tersebut. Bagi umat Tridharma yaitu Buddha, Confucius dan Taoisme juga berguna bagi masyarakat secara umum, berguna bagi bangsa ini, berguna bagi Indonesia kita yang kita cintai dari persatuan umat dari Indonesia. Selamat atas pelantikan pengurus pusat Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma Indonesia dan Majelis Rohaniawan Tridharma Seluruh Indonesia. Semoga setelah pelantikan pengurus bisa dilanjutkan dengan aktivitas-aktivitas yang positif, membangun dan selaras dengan program-program pemerintah pusat maupun pemerintah. Melalui acara ini, kita memiliki kesempatan untuk menggali potensi, membahas tantangan serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan peran serta kita dalam membina kerukunan umat dan memperkokoh kesatuan bangsa. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengajak seluruh peserta untuk menjadikan musyawarah kerja nasional ini sebagai wadah yang bermanfaat untuk berdiskusi berbagai pengalaman dan membangun sinergi dalam menjalankan tugas kita sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Indikator umat Buddha sekarang kelihatan dari data statistik nasional yang dalam data Kementerian Agama, kalau tidak salah Pak Pembimas, kita pernah mendata walaupun tidak fix benar,
9 jutaan ya. Tapi yang di data statistik yang ada Bapak Ibu perlu kita sadari bersama, 2 juta lebih. Pertanyaannya kemana gitu ya. Bahkan kemarin kami menyampaikan data di depan Biku Sangga yang berkumpul di Jakarta. Itu umat Buddha dari tahun 2019 sampai 2023 trennya menurun. Bukan tren menaik gini jumlahnya, menurun. Salah satu yang harus kita bisa teropong, kita harus bisa merumuskan program pendidikan. Jangan lupa, 6.000 wihara kita baru bisa memiliki sekarang 1.500 sekolah minggu. Yang mestinya kita punya sekolah minggu itu paling tidak 50%. Harusnya kita punya sekolah minggu yang melekat dengan posisi wihara itu 2.500 lebih. Itu baru namanya ada sentuhan ke umat langsung ke anak-anak didik. Belum lagi kalau kita melihat Bapak Ibu, bentangan umat Buddha dari Aceh sampai Papua yang tadi 2 juta lebih secara statistik, kita baru memiliki pendidikan tidak apa namanya institusi pendidikan yang namanya Nawa Damaseka atau sejenis TK tidak lebih 40, baru 39. Ini tantangan Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh majelis dan sebagainya. Ternyata kalau kita cek kembali, pertumbuhan anak didik kita yang beragama Buddha terus juga menurun. Belum lagi kalau kita teropong, banyak anak-anak kita berpindah juga dari pendidikan. Tari seribu wajah itu di negara Tiongkok sana tampil itu pada acara-acara raja tertentu baru tampil. Kadang-kadang sampai 5 tahun tak tampil. Ini acara yang langka karena memang ini tarian yang asing dari masyarakat umumnya.